Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami atas berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Engkau sertai kami dalam setiap pekerjaan aktivitas kami. Kami percaya jika Tuhan yang selalu menyertai kami, apapun yang kami lakukan, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hendak mendengar firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita dari Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, ayat pembimbing renungan ayat 27. Begini firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Manusia segambar dengan Allah. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, manusia termasuk kita adalah makhluk yang paling unik, istimewa dan luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Proses penciptaan manusia paling unik di antara ciptaan yang lainnya. Jika Allah menciptakan makhluk lain dengan berfirman, maka manusia itu diciptakan dan dibentuk dari debu tanah, dan kepada manusia itu dihempuskan nafas hidup ke dalam hidungnya atau roh Allah. Tetapi tidak hanya itu, yang lebih istimewa lagi adalah dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Serupa atau segambar dengan Allah dalam pengertian yang sederhana, yaitu di mana manusia itu laki-laki dan perempuan yang diciptakan menyerupai Allah atau mencerminkan Allah. Apakah manusia itu serupa dengan Allah dari segi fisik? Tentu bukan itu yang mau dimaksud dalam firman ini. Yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah adalah sebuah kualitas hidup yang sama, yang bersifat tetap, yang dimiliki manusia dan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Kualitas itu sendiri mencirikan kualitas Allah, yang mencerminkan Allah, yaitu manusia yang hidup, yang memiliki roh. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang juga adalah makhluk rohani. Kualitas hidup kita harus menunjukkan supaya kita hidup mencerminkan sifat-sifat Allah, berbuahkan sifat-sifat rohani atau menghasilkan buah-buah roh. Kualitas hidup kita juga harus mematikan perbuatan daging yaitu dosa dan hidup di dalam roh yang adalah hal-hal yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita saat ini telah dipenuhi oleh roh Allah. Maka dari itu, mari kita periksa kembali hidup kita. Apakah sifat, apakah cara hidup, apakah kualitas hidup kita semakin bertumbuh dan menyerupai dengan karakter atau kualitas Allah? Allah yang adalah pencipta kita, mari kita selalu menyelaraskan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan hiduplah senantiasa
berbuahkan hal-hal yang baik, berbuahkan hal-hal yang rohani, sehingga hidup kita semakin dikenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang telah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, agar kami boleh hidup menunjukkan kualitas dan cerminan yang daripada Allah, sikap, sifat, serta perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami hendak istirahat pada malam hari ini, berkati kami sepanjang malam, pulihkan kekuatan dan semangat kami, dan bangunkan kami besok pagi untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.